Halo bos, iki lur arep nyambel lur iki lur. Iki nyambel rujak lur, carane yo ngene iki lur, yo iki lombok mentah. Di blender ngono ae lur. Tanpa ada campurannya lur ya ini. Jangan dikutuk ya lomboknya, harus menahan karena rujak itu identik dengan lombok mentah supaya rasanya itu tinggal ngadai lur. Oce-ocean lur lagi sambil sing tak godok tuh sudah saya persiapkan lur. Iki sambil ini manis belum ada rasa pedes lombok tadi baru tak blender. Dan sekarang itu saatnya nganu lur. Saya ocek-ocek buah. Buahnya apa saja nanti dilihat saja. Buah itu apa wae. Dari saya buah apa wae. Kenapa? Asam urat apa mbah? Wis gak tak presakno gak darane penyakit menek-menek. Ya lara tuwek kuwi. Iya lara kesel meneh wis. Lah nunut sapa engko? Alah gak dicegat wong. Iya iya. Tak mulo ngene kenal aku. Mbah Badi kaya kerjane ngewangi wong-wong ngono kuwi wis dadi kongkonan. Buahe apa ae lur iki buahe lur. Persiapno untuk ocek-ocek ya lur ya. Ini lek guang mau ocek-ocek buah lur, muka-muka hari ini jualannya yo laris lur. Nanas iku tek ora landhep lho, ora pedes tetep nanas iku karaktere ngono. Aman. Ini lur, ini namanya nanas madu lur, kalau di tempat saya namanya nanas madu. Satu berapa mbak? Satu iki mang 2000 lur. Nanas sampe 2000. Nanas iku larang lur niku. Carane ngocai nanas ngene iki. Menehi nanas dikocai sekali, sekali ngocai nanas. Ngocai nanas langsung ben-ben. Pertama dikupas, sekarang yang kedua itu kita bersihkan lagi.
dua kali tiga kali kupasan kipisan aja kak arsena temen ini menikon aja sekali langsung di cikoi menikmati aja kak penuh di kawo sini aja bersih loh caranya gini satu kali kupasan dua kali kupasan tiga kali pengambilan mata anak bersih ini makan nanas itu lalu kita jual jual buah nanas kupasan ini larang tukunya larang lur nanas ini dari jauh ya mungkin dari daerah pegunungan Wono alas nanas itu buahnya satu kali setahun satu kali panen. Sebab dulu saya tahu itu dari pedagang nanas asli dari daerah Kediri. Tak tanya sama saya. Nanas itu suwe le, nanas itu woy setahun pisan. Komedino ono tomba di pasaran. Oh, sebab nganu le. Kok tangguran ya ombo oh dengan nanas yang kecil-kecil seperti ini sebenarnya ini bukan nanas madu bukan bur dan nanas ini adalah nanas toromono apa nih ya bukan dari tunas inti dari tunas anak-aneh itu anak-aneh ini nanas yang inti seperti ini loh. Oh, buat di sini ya. Ini 180. Ini anak-anak Sriwilane. Mungkin Anda tidak tahu. Kompos yang di sing sepeda apa sing anu kuwi. Iki tak dandani kabeh kok. Enak kabeh iki wis penak kabeh kompon. Oke. Yang penting iki kompo di nganu dibalekno. Iya. Yang ngerti karo syuting ana. Nah, aku nyerah kompo Mbak Guang. Oh. 24 pinu. 24 jam kok tak kayak itu kok. Umpam pinu Mbak Guang. Jos. Alah, iya, makanya wong-wong itu ngompor ini ku. Mbak piye kok. Oh. Selep, selep. Lapar meteng. Kompo penak. Ngompo perawan Mbak Guang. Ompo isek wani. Iki ngompong isor dhuwur Mbak Guang. Marai nganu ae. Wis ngapa ngompo gratis mrene. Ngompo gratis kene iki lho disediani kok ompo. Ompone. Ya mate Mbak Guang. Ya rusak tak dandani lho, penake to. Apa ngocak iki lho, Go. Untuk dua. Mucai buah-buah. Selagi. Apa gak anu go gak metu kengko? Ngompo motor iki ape tindakan? Oh. Iya iya. Eh tidak ndak no. Tapi dia kurang tahu. Lah yo karek luwe ane karep badane. Oh, tak ilang. Nah, sak pentil regane 2000. Iki
ini termasuk murah itu. Biasanya nanas ini kira-kira 500 telung. Dibelah jadi 4. Arep rek atosan gak penak. Jinjan. Oke, mati pisan. Lah yo. Jinjak-jinjak orek yuk nyerpis norak gue ini apik yang murah kira-kira nyerpis itu alah gue ini apik yang paling-paling ganti opo ini ngulungnya ngeri gue ngulung disin ya paling ganti sir torek taro disin kayak oli ya gue ganti sir be oli murah gue napi paling gak ya murah enak gak enak gue ini ngulung malah sekitar adalah ngantel nggo tukang sok anu tukang seko kuwi walah mari khusus sok tok ngenteli ngenteli konten dan motor liyane ya ora iso lha aku kae tau ganti sasi setok terus kuwi di ganti sil terus dibuka kabeh terus satu selawe cepet kae iya motor anu kae motor sing Alfa kae lha tahu gue nih apa kayak aku 30.000 iya anu sekok ngarep ngarep kita nih kira 30.000 ini gitu. Dan sekok juga empreh lah ya mau bengkel-bengkel ya, terus di sini lah ya lah di sil silnya sih rapat lah ya ya lah empreh anggur urung beret anunya urung beret go penting gak beret no. Tiga kan berat. Berat yang tangannya berat ya. Berat lah sesuai yang dek. Miring deh nih. Yo saya nesasi gini. Yo ganti sil to ambil nganu gitu. Ganti oli. Tangga nilai uang namanya Pak Teguh, Pak Teguh. Itu dulunya adalah sebagai kepala bagian pabrik di pabrik triplek di daerah Sumatera. Aku anak buah ini kepala bagian sekarang pabrik wis kuput kok seperti itu ke pulang kampung kabeh. Waktu muda yo foto ay menato kesana kemari mencari sesuatu nah saiki wes main ini saya belah menjadi 4 satunya saya jual 1000 ini belinya 2000 jadi kalau 4 berarti saya untung 2000 melon. Melon itu enak ya alon-alon, tek mangan harus hati-hati jangan sampai keburu-buru. Beli maring takut kayak kue. Harganya pirale. Nyong iki harganya siji piye nanas siji apa ya? 2000. Melon nyong ke nanas ya oh nanas baik ya harganya 2000 melon pada baik 2000 tak kupas jadi 4 biji lo 1000 nyong jadi 4 nyong ya pada baik untungnya lo ngeri baik ora larang-larang lo pada jadi gede pada baik 2000 kalau buah kayak dia tuh ya kepret dan ya bajunya ya 1000-2000 kata bahaya ya nanas yang nyangkrik orang oleh 500 rupiah ya 500 rupiah ini lo kepret dan lo pulang kandet bahaya terus larang gak biar 500 yang orang oleh apa-apa nah kayak dia tuh ada bahaya yang dukunnya cilik gede bahaya ngerumun pasar ya
2000-an. Ya paling murah 2000 yang murah. Beli kemarin bakul sing apa ya? Bakul sing piye? Bakul sing mana? Sing larang gue. Ayo. Si piye bisa berapa ya? 3.000, 4.000 beli buah ya kalau orang kenal ya memang yang paksa orang kenal kalau pedagang buah belar dan yang masih kenal tiap hari cukup ya murah baik juga tuli tidak biasa ya tuli orang biasa cukup buah tuli pasar maring pasar ya tekak pasar kue ya salah nyonggin tuku pira ya 15 ribu uli berapa le 15 ribu uli pira ya ada di pira kalau gak boleh banyak yang tuku ya kalau di pira ya lah tiap hari ya tuku kue kulitnya kayak kaya tapi kaya wedus wedus senyum lelah vitamin makanya senyum orang buang disik ya urung duwe apa ya nyong urung duwe wedus ya tak buang kaya kue sekarang sih manfaat 1000 ya kayak kaya wong kadang ya buah itu kadang ya 2000 4.000 ya nanasnya yang sungguh kita kupas ya lo ceblok ya nanasnya bulungnya itu cebloknya yang beli sekali roda sepeda motor ya lelah acur kayak kue ya udah apa-apa ya bisa baik yang penting ya orang bosok bosok ya bisa baik uang bosok senyong aduh lelah kepepet oleh buru-buru tuli maring pasar sawah buru-buru nana senyong ya ceblok maring ngisor ini kurang ngerti perindis bebari montok kiang aduh ya aduh kayak kue diambil makan ya orang bisa nah kayak kue ini lebih baik ya jalan mocek nanas bakuang ini lebih baik disini tajam ya pilih maling orang tajam lah ya gak bisa sempurna ekonomi maring desa ya kayak kia dagang kia lelah bagus apa apa ya anak kape randu belatung di nadanya anak kape anak kape gak boleh merasa kak randu belatung itu lokasi kuliner masyarakatnya ya jajan seneng jajan dagang apa apa ya payu randu belatung beli maring cincin ini es apa ya es teh kue kayaknya es teh kue banyak sekali ini 2000 larang-larang ke pintu motor.
enak ya, ya. Melon maning, melon maning. Buaya apa saja, lek buaya nyong ya atau nebai. Hari ini buaya nyong. Anak kambing, anak nanas, melon, mentimun, bengkoan, anak jambu, jambu air. Satu jadi empat pagi nanas ini nak jangan itu tu nganu nak itu nanas apa itu nanas madu kau nak kepingin ngerasakan nanas madu itu cilik dia kaya gede nak tapi nanasnya manis jadi ni apa mak pantang kau ni kalau mana tuku kan itu nak pinggir-pinggir embong dah. Apa yang kalau stand-stand buah dah. Kalau ketipu mbak ya, pedagang nanas. Ini kayak nanas madu. Jadi ini ya apa, aku ngewek ya. Ngerti ini kayak ibar ya. Si ibar yang tutup nanas. Makanya pengalaman dah. Kan lek tuku nanas, yang jangan nanas madu. Nak gini gila, aku nganu deh dah. Ana apa nih? Ana daun nih. Dan daun itu sing muncul kayak gitu. Ini kan biasanya ana durine ya. Durine cilik-cilik. Menenas madu. Nek daun itu cek ana anu nih. Cek ana durine. Halus. Jadi daun nanas sing koyo ngene iki. Ini kini pinggirnya ada duri tak? Iku cek kau nol duri ni. Iku nanas madu. Kiri ini kau yang mau duri kan? Tuku nol pasar tak boleh. Iki nanas madu le. Kon tilang wae nol daun ni. Ada daun ni nol kan ini. Kau kalau dapat coyo kan temen. Iku itu nanas madu. Nah, ya cak kau yang ini. Nah, nasi kau nol vitamin ni. Vitamin apa? Vitamin C. Dia agak penyakit kan gue udah agak penyakit ini gede asin yang gua lelah bahaya nah temen sama ini gue nang orang kurang ya gue lo popo kamu mungkin kan kalau sebenarnya kita samuran nah senang ini lo nanas masih di mana nanas ya tuh nanas sih senang lo nah bonggoli lo tengah ini. Cek nanas iku suwe makanya nanas iku larang cek aneh jelenggut nah kan suwe konek cek nanas cuma sekali yang harus sekatel kok sih itu yang gambar gambar koi ini gitu. Oh ada lah modal yang mbak uang hari ini berapa mbak modal yang agak nah dalam kalau kita kalau ini agak nah modal teman turung sambil deh turung ada agak nah teman modal dapat ini agak mbak kalau dapat ini agak opo nah sebening lu kerja nah telur
sekol tok kalno angin kan payu agak-agak hari kena penyakit iku jangan ngerti bola makan. Bola kan iki opo, Mbah? Bola makan iku niku de. Makan jeng napi. Yo sehat, jeng napi sik kamar jeng ono sik jeng kena penyakit asam urat asam lambung hao. Weteng lu dipakai telu nah, dek kon kepengin sehat. Menit pertama, weteng iku sepertelu kanggo nasi, sepertelu kanggo banyu, sepertelu kanggo angin, ngono lho. Makane kon kapan kon meneh mangan iku rek durung wetenge nganti mbedodok ya. Durung kowe nyablo panganan bahan. Ono apa dimbuat, ono apa dimbuat. Nah. Disare senung iso kok penyakit iklan. Ini gula. Bak uang wis umur wis seperempat mbak kok seperempat wis setengah luwe menuso kae iki lho nah umur 70 wis balik coba nanti aku sana 70 iku lho paling itu balik mendukur kono ngersani pengen. Surate ono sing malang melintang ada surate sing malang melintang mlipate to diujak saka kene ngene ra ono barang delok de matane marek mrono yo ngene nah jalan agane kok enggak mangan-mangan iku ge haus ah makane mbak kon jangan jawab lemu mangane opo nah mangan iku meneh aku ku mangan warung-warung kalau percuma, kon mangan warung mesti ngising terus kok. Nada kon iku mangane juga warung-warung, ngising iya arang, dong di novesa. Dak kon mangane sedih noy gula. Orang itu nggak, dong ngising. Bangku bang itu haus dia udah dua pokok pokok penyakit gula bang. Kak, bokul. Wong lanang nak yo, entah keinget. Wong lanang dia kena penyakit gula. Ngene iku nak kaya song ini, temen. Kon takon balik, sopo wae. Ngene iku kaya song ini, ngene dah mati. Kena penyakit gula. Lambah kuat kaya ini, apa ong ini? Oh lah, tegangan itu dua-dua nol nak. Untunin tak mbah, untunin tak kon tak keinget di desa. Si caca ke ada lorong itu dah lorong itu keingan keingat yang balik oke ngerti aku tak luar baik-baik ambil arah itu ya apa lorong itu tambah apa sih aku ini loh mbak kan di kongan mbak aku lihat sih cuman gotong apa kayak mbak ini kang dadae kaya lho potong opong. Pakai tetes sing ngene. Kropos kabeh untun cacat. Tok. Aku lali lho potong opong. Mangan sedek potong iku bahaya. Cacat untun ning tek karo-karo. Penyakit gula, aneh penyakit gula ki yo padha wae nah, penyakit gula ki yo kadang-kadang untungnya yang mau peroli ini kaya juga aja gak mau peroli lah gula itu gula itu ya apa ya kalau gak jelek kan jelek di markem lho tuku nanas kalau ingin lho nanas pasar itu kadang-kadang ya orang oleh milih angel kadang kulit ini kan coba apa nah dari mana dojai ya kalau ini kan mesin urusan biasa gitu nah. Sini lah main apa buat?
nanas limang piro cacah. Kaya ini 10 iji mah. Nanas itu 10 nah. Ini 10 sih jorong ewe kan hitung dewe. Ini nanas itu. Durung melonnya, durung semangkanya. Ini cacah kaya dagang no ratan, larang-larang. Umumnya. Panganan itu sudah larang gerakan. Itu murah ya bakul ya sembah krut. Umumnya ini lah. Nongkon gue lemang ewu ya ulu. Lemang ewu sih. Kadang-kadang sih ada yang itu gue dorong ewu lah. Dan mana itu gue sewu sih kawan. Masih yo no sih celo. Besok ini, oh, ada hati-hati tangan itu ke Paris temen meningin ini, gak tau cek ini sambil, aku tak toto nah. Wes mulai diangkat, aku nak bagi embong kan, mulai pangan aku pinggir embong kadang-kadang aku pinggir embong nah, aku tak tanggung nanti jam ya karena jam siji lah nah nanti jam siji aku pasal teki nah, kayak lu jajah aja jam siji ku kadang-kadang si ake ngonoknya yo langsung mangkat eger lah ya aku nak pengen rembong iku cok pun nak pengen rembong kanak ini dah eger nih bel tapi yang mau pengen rembong terus nanti sore yo kak nganu nak yo kan tak ayo so ngenteng. Seto ini dia, kan nanti ada panen jom belak. Seto ini dia nak orang 15,000 nak. Mana saya boleh, kan semua kau sebab tu. Kalau 15,000 nak, ini lain-lain semua kau tanam peci. Seto telung polo, kadang asal awe, kadang-kadang telung polo, kadang orang bulu ebu nak. Mereka awe nak. Toto ni nak rujai. Lu jaya-jaya tak tahu-tahu ni terus sekian dulu, terima kasih tak nonton rujak.